punya jaringan internet Starlink dengan paket perumahan, tetapi mau digunakan di wilayah lain, misalnya kita berpindah antar kota, antar provinsi, dan juga antar pulau, kalian wajib setting untuk alamat layanan untuk penggunaan jaringan Starlink, supaya nantinya kita masih bisa mendapatkan akses internet menggunakan jaringan internet dari Starlink dengan paket perumahan. Untuk merubah alamat layanan, kita bisa akses di website starlink.com. Kemudian kita bisa masuk menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Pada halaman beranda, kita bisa pilih menu kelola. Pada halaman langganan, kita bisa pilih menu edit alamat layanan. Untuk selanjutnya, kita bisa edit untuk lokasi penempatan Starlink. Misalnya kita berpindah antar kota, antar pulau, ataupun antar provinsi. Misalnya untuk alamat awal ini di Temanggung, kita bisa ubah ke kota Wonosobo. Kita ganti ke Bandung, kita ganti ke Jakarta, ke daerah Jawa Timur, ataupun ke alamat kota yang lain. Dan untuk selanjutnya, kita bisa konfirmasi untuk perubahan alamat layanan. Setelah kita melakukan untuk perubahan alamat layanan, kita akan mendapatkan akses internet kembali di lokasi tujuan, misalnya di kota lain, di provinsi lain, ataupun di antar pulau yang lain.